Strategi Aji Santoso hadapi Madura United dan tekad Alwi Selamat. Laga derby Jatim antara Persebaya Surabaya versus Madura United dijadwalkan pada Minggu tanggal 14 Agustus 2022, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Jelang laga tersebut, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso telah menyiapkan sejumlah strategi, satu di antaranya taktik hingga drill. Di sisi lain, gelandang Persebaya Surabaya, Alwi Selamat, dipastikan bisa ikut membela Persebaya Surabaya melawan Madura United. Setelah dua laga absen karena cedera, kini Alwi Selamat sudah siap dan dalam kondisi prima untuk melawan Madura United pada laga pekan keempat Liga 1. Menghadapi Madura United, pasukan Aji Santoso ini pun bertekad untuk memenangi laga supaya posisi klasemen Persebaya lebih baik. Tantangan berat akan dihadapi Persebaya lantaran tim yang dilawan adalah pemuncak klasemen Liga 1 Madura United. Namun Aji Santoso mengaku sudah siap dan tidak gentar, apalagi Persebaya tampil di hadapan Bonek dan Bonita di Stadion GBT Surabaya. Aji Santoso mengaku terus memantapkan persiapan timnya, khususnya di sisi taktikal dengan melakukan drill khusus pemainnya. Kalau kemarin kita masih light training, hari ini kita lebih fokus taktikal. Intensitas sudah meningkat, ini akan dilakukan sampai official training nanti, sebut Aji Santoso dikutip dari laman Persebaya. Guna melawan agresivitas Laskar Sampai Kerap, Aji banyak memberikan menu mini game untuk penggawa Bajol Ijo. Beberapa kali Aji berteriak untuk memberikan contoh strategi permainan yang diinginkannya. Madura tim bagus, mereka punya pemain berkualitas juga. Tapi kita tidak boleh takut duluan, nilai Aji. Ia meminta anak asuhnya untuk makin termotivasi dengan status underdog saat bertemu dengan Madura United. Karena dengan begitu Alwi Selamat dan kawan-kawan bisa bermain lepas tanpa beban. Saya selalu katakan ke pemain, tidak ada tim yang tidak bisa dikalahkan. Madura memang trennya bagus, tapi itu justru jadi motivasi untuk mengalahkan lawan, tegas Aji.